Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudaraku, berjumpa lagi dengan kaligrafi Mbah Kabul. Oke, semoga di sana saudara-saudaraku sehat selalu, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua tetap dalam lindungannya, selamat dunia wal akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, di sini kaligrafi Mbah Kabul. Sekarang ya, lagi masang proses pemasangan huruf timbul akrilik, huruf timbul spon. Jadi modalnya busa, saudara-saudaraku pakai busa, busa sendal ini, busa depannya. Nah ini untuk proses pemasangannya sama seperti yang itu tadi, sampai seperti ini. Jadi kita mal dulu pakai petelot, saya biasanya mal pakai telot. Sudah dimal pakai telot. Nah ini seret, sudah dimal pakai petelot. Sebagainya dulu, aduh, sedekin dulu. Nah ini kan ada petelotnya ini, saudara-saudaraku. Oke, kalau untuk di keramik biasanya kita menggunakan grendo. Jadi kalau keramik ini grendo, karena dia harus dicacati untuk ada gigitannya itu, jadi lemnya enggak keseluruhan ke bagian yang halus, baik itu harus dicacati. Jadi kita gereda dulu keramiknya, rusak keramiknya lah. Baru oke, kira-kira seperti ini saudara-saudaraku. Jadi saya cacati, terus sudah dicacati, langsung busanya ini tadi kita pasang lem. Lemnya kita menggunakan lem fog kuning. Kendaler ya. Nah, ini lempok. Sudah kita lempok tebel, saudara-saudaraku. Jadi setelah kita lempok tebel, kita templekkan sesuai dengan mal kita tadi. Nah. Jadi kalau kita mau ngelim dua kali nggak bisa, mau ngelim dindingnya nanti ratanya nggak sama. Jadi caranya biasanya saya menggunakan cara seperti ini. Setelah ini kita cabut. Ini ada yang kebanyakan ini. Ambil dulu. Kita timbunkan sini yang belum ada isinya. Jadi biar lemnya dua-duanya kena, sini kena punya lem. Tapi lemnya tidak apa namanya itu. Meskipun lemnya kena, tapi dia enggak lari lemnya, enggak terlalu banyak yang melebar-melebar. Karena sudah pas dengan ukuran yang ini. Nah, kalau sudah itu, lalu kita pasang lagi. Nah, kira-kira yang di sini sudah agak kering, di sini sudah lumayan kering juga. Lalu kita tempelkan lagi. Nah,
Oke. Kira-kira seperti itu saudaraku proses untuk pemasangan ininya. Nanti tinggal dikasih list. Nanti saya videokan hasil akhirnya. Biar durasinya enggak terlalu banyak. Kurang lebihnya sama. Semuanya ngelimnya, cara ngelimnya seperti ini. Oke, tinggal pengaturan hurufnya. Ini sudah bentang berapa? Semuanya bentang 1 meter. Ini medianya 2 meter, kita sisakan setengah meter kiri kanan. Sudah disusun muara ini langsung di ini kan. Kurang lebih seperti itu. Sekian dulu dari kaligrafi Mbah Kabul, semoga bermanfaat. Ada saran masukan bisa diisi di kolom komentar. Sekian dulu dari kaligrafi Mbah Kabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.